Hai, assalamualaikum. Sawadikap. Ni hao ma. Vanakam. Okey, berjumpa kita pada video kali ini. Jangan lupa, sebelum aku nak teruskan, aku minta bantulah subscribe, like dan share. Kalau boleh tekan butang loceng tu untuk video yang seterusnya. Okey, hari ini aku nak tunjuk lagi satu spare part untuk custom rim. Itu aku dah buat video mengenai handle. Handle tu made in Thailand. Tapi kali ini aku nak buat untuk spool pula. Boleh dikatakan spool bajet lah. Kalau nak dikirakan spool-spool yang ada pasaran, agak tinggi harga dia. Yang ni kita boleh dikatakan boleh bawa bincang lagi lah harga dia. Sorry kap. Sabar mai. Pom di dalam video Maxell spool. Prong ni pom tam handle Stella ni spool Stella. Spool Stella. Okey lah, spool pom kun mali tam, kun cin mali tam. Dua kan eh? Okey kawan-kawan. Aku explain kat korang. Maxell ni antara jenama yang baguslah bagi aku di pasaran. Baiklah, sebelum ni pun agak suram sikit sebab ramai orang Malaysia tak guna. Sebab kebanyakan dia barang-barang ni popular kat luar negara. Bila masuk pasaran Malaysia, dia agak tenggelam sikit lah. Aku cerita hari ni sebab aku rasa bagi aku memang berbaloi kalau beli. Dan berbaloi kita guna untuk di perairan Malaysia lah. Nak luar negara pun aku rasa memang sesuai lah sebab keluaran yang ada kat Maxell yang aku guna ni hanya spool untuk Stella 5000 dan 6000. Dia ada juga versi untuk yang 8000 ke atas lah. Aku belum ada lagi sebab reel aku pun Shimano yang aku pakai 6000 ke bawah saja. Okey, untuk version yang pertama Maxell ada keluar model dia. Okey, kita tengok ni ya. Nampak tu. Okey. Kan, cuba nampaklah. Ni ya. Full drag. Okey, version full drag SW 7000. Dia ada dua warna, satu warna gold dan satu warna silver. Ini version yang mula-mula lah. Nah, version ni aku dah guna banyak kali trik. So, alhamdulillah setakat sekarang ni bagi aku tak mengecewakan dan hasil dia pun menarik. Dia boleh isi banyak tau. Kalau tali diameter yang kecil macam Shimano, memang boleh isi banyak lah. Okay, Maxell spool puan rumah ini kuan malai hitam, kuan cin malai hitam, mensuai. Dan saya Stella Hokpan. Ni man chat pan, spool chat pan. Memangkan ni peng oh pi pi malinan pi song pan sipet na sipet sikau nalah ni kon nan ilev. Okey, ini 7000 ah. Ni boleh dimasukkan ni. Sudah ni enang ikan nang oh. RM7,000 bagi aku berbaloi. Okey, tengok eh, RM7,000 spool eh. Dan yang ni yang ni terbaru. Okey, yang terbaru ni tengok dia ada sini RM7,500 SW7,500. Kita tengok eh, ni masih baru, aku pun tak guna lagi. Aku dapat dah lama sebabkan PKP semua trip tak boleh nak jalan. Okay, hold dulu trip dan kita tengok spool ni. Do hand my man, ni si tong ni si takwa mengkan takwa silver lah, silver ni gold ni silver man si mengkan takwa. So ni kong ni
Maimunkan menyai ni cet pan haroi. Okey, nama yang ni 7500. Okey, saiz 7500 kalau ikutkan tengok memang saiz lebih kurang, tapi dia besar sikit lah, dia besar sikit. Dia besar sikit lah. Ni pun sama juga, aku pakai dekat Stella yang sama. Dan saiz Stella pun yang boleh pakai 5000 dan 6000 lah. Kalau nak yang lebih besar, dia ada keluaran 8000 kat atas, 10 dan 16000 kot. Boleh. Boleh order. Aku akan bagi link kat hangpa kat bawah nanti yang boleh tengok link tu. Dekat Shopee pun ada jual eh. Hangpa just type max sale 10 saja. Okey, tengok ah. Okey, nampak kan? Dalam ni hitam, yang ni yang besi terbau lah. Besi terbau dia ada dia tulis foundation tali. Yang mana kita nak masuk tali tu. Jadi aku ambil gambar, aku buat last video ni, kau tengok sendiri macam mana. Dua warna dan corak yang berbeza. Okey, maksimum drag dia tinggi tau. Maksimum drag dia 25 kg. Kalau ikutkan sama dengan 10 Stella standard yang 8000 lah. 810000. Dia datangkan dengan bag sekali. Maxell punya bag. Buat masa sekarang ni, yang ni aku kategorikan sebagai cantik dengan handle yang aku dapat daripada Arivia itu. Dan tunggu untuk next video, aku akan custom semua sekali dan aku akan tunjukkan apa semua macam mana aku custom sebiji spool back sale dengan satu handle REV boleh jadi Shimano custom yang sebelum ni kita tengok kat luar negara kan dengan harga yang tinggi, tapi aku buat dengan harga yang boleh diterima kai lagi lah. Okey, yang model lama ni aku dah guna. Aku akan share sikit video aku bawah tu. Lepas ni ujung video ni ada. Ujung video hampa stay tengok. Aku ada kena GT anggaran dalam 20 kg lah. 20 kg kat atas lah kan. So aku masuk tali Power Pro Boat 60 lb. Dia tak boleh isi banyak. Dia isi dalam 200 lebih-lebih sikit. Aku tak berapa nak pasti. Tapi tali tu diameter cantik dan cast pun jauh. Okey. Dua ni kalau hangpa rasa confused nak pakai, hangpa rasa rugi nak pakai, bagi aku okey dengan harga dan apa yang kita dapat, kualiti yang kita dapat ni berbaloi lah. Ada kelainan corak sahaja bagi aku dan berat pun lebih kurang sama. Maximum drag yang ni aku difahamkan lebih sikit daripada yang sebelum ni. Yang ni, yang ni yang model first, yang ni yang second model. Yang ni 7000 dan yang ni 7500. Kalau ikutkan saiz memang yang ni besar lagi lah. Tali pun berisi banyak. Kalau nak try, aku rasa patut hampa beli bagi peminat custom lah. Custom untuk tukar spool, boy master, spool twin power dengan spool Stella. Okey. Kena faham situ lah. Twin power dan Stella saiz 5000 dan 6000. Kalau saiz 4000 tak boleh pakai. Dia besar sikit, tak lepas yang punya arm nak masuk. Yang kalau masuk dengan reel, kena dengan custom handle, memang cantik lah. Aku akan tunjuk lepas ni untuk next video. So hampa kena subscribe, hampa like, hampa share, hampa tekan butang loceng tu untuk next video hampa akan dapat maklumatnya. Aku akan buat lah, insyaAllah dalam masa terdekat aku cuba. Dia memang bagi aku menarik spool ni. Sebab aku dah guna yang ni. Ikutkan tak ada masalah apa-apa lah. Dan warna pun still cantik walaupun dah 3-4 kali trip. Okey, cantik, tak ada apa cavitation untuk air masin kah, tak ada petarak makan apa. Cantik kan, masih okey. Tapi kena jagalah, balik cuci, buang tali kalau boleh kan. Okey, yang ni kalau ikutkan dia keluar awal lagi. Tapi disebabkan PKP dia hold dulu. Kalau nak aku cerita mana yang terbaik, bagi aku dua-dua terbaik. Masing-masing ada kelebihan. Antara kita nak beli atau kita tak beli saja. Tapi kalau peminat custom, hampa kena cuba benda ni. Menarik bagi aku. Sebab warna pun, yang ini ada warna, tiga warna. Dia ada black, gold,
Satu lagi macam warna silver lah lebih kurang. Yang ni pun sama, ada dua. Yang ni semua ada dua color saja. Yang ni tiga color. Hampa boleh tengok dekat Shopee, hampa direct type dekat Shopee tu make sense full saja. Okey, dia akan naik, ada pilihan apa sama ada apa nak yang 16,000 tu yang untuk sale 8,000 ke atas ataupun nak yang 6,000. Aku setakat ni aku ada 2 biji yang 6,000 ajalah. Ha, untuk sale 6,000 lah. Yang ni saiz 7,000 dan yang ni 7,500 dia dah tulis ni. Nak kena zoom pun nanti aku buat tunjuk gambar tak nampak ni. Okey, kalau hangpa ada pertanyaan apa-apa, hangpa boleh direct dengan aku. Aku akan explain dekat hangpa aku guna dan kepuasan bagi aku berbaloi dengan harga. Dan apa yang aku ada sekarang ni cukuplah untuk perairan Malaysia kan. Aku tak pernah cuba luar lagi lah. Kalau nak cuba heavy popping, insyaAllah boleh. Aku just yang ni aku akan buat light popping. Aku akan pair dengan root hanya PE5 saja. Dan tali aku masuk pun dalam PE5 ke bawah sajalah. Sebab target nak isi dalam 200 ke atas. Sebab dia full rack kan. Maknanya full rack. Ha, kena faham. Full rack maknanya drag ke atas ni kita boleh full. Kita full kan je. Itu nak tengok tali kita kuat tak kuat. Bergantunglah. Kalau spool ni dia boleh bagi lagi drag tu keluar lagi, ketahanan tali kita okey lah. Kalau spool tak boleh bagi, dia dah maksimum lock, tali kita akan putus lah. Okey, aku rasa review untuk barang ni dekat ni dulu. Kalau apa rasa confused atau rasa nak memiliki, Shopee ada. Tapi sebelum tu nak tanya apa-apa pasal spool ni, boleh tanya aku direct. Boleh mesej aku kat bawah tu. Kalau tak boleh sangat pun, aku akan letak link FB aku. Hamba boleh PM aku direct pun tak apa. Okay, untuk kali ni aku